kabar adik-adik orang satu? Jawabannya gimana? Luar biasa, fantastis, yes, yes, yes. Sekali lagi ya. Apa kabar adik-adik orang satu? Luar biasa, fantastis, yes, yes, yes. Gitu dong. Adik-adik kalau mau sekolah minggu harus semangat, pintar semuanya. Terima kasih ya untuk adik-adik yang minggu lalu sudah ibadah merayakan hari raya Paskah, hari raya kemenangan bagi orang Kristen, kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Pintar semua. Oke, sekarang kita mau ibadah nih adik-adik. Kalau mau ibadah bagaimana? Siapkan hati kita, berdoa saat teduh. Yuk kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami bisa sekolah minggu. Tuhan, kami mau bernyanyi, memuji Tuhan, dan juga mendengarkan firman Tuhan. Hadirlah ya Tuhan, kami mau mendengar firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Pintar semuanya, berdoa dengan baik. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau bernyanyi dulu ya adik-adik ya. Lagunya, I love you Jesus, deep down in my heart. Yuk, kita semuanya bernyanyi bersama. Ayo, semuanya bangkit berdiri semuanya, kita mau memuji Tuhan. Gitu, pintar. Yuk, kita nyanyi sama-sama. Oke adik-adik, sebelum kita mulai firman Tuhan kita pada hari ini, kita mau apa adik-adik? Mau berdoa dulu. Oke, kalau gitu adik-adik, gimana sikap berdoa? Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih pada hari ini, pada hari Minggu, kami boleh bersuka cita. Kami boleh mengucap syukur atas segala karunia dan berkat-Mu pada hari ini Tuhan. Sebentar kami juga ingin mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan boleh berkati kami, berkati hati kami, berkati pikiran kami, telinga kami, agar dengar-dengaran akan firman-Mu. Inilah kami Tuhan,
Kiranya Tuhan boleh berkati kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih Tuhan. Amin. Oke, adik-adik. Mungkin adik-adik di rumah semuanya bertanya-tanya, siapa ya abang ini? Kok jarang kelihatan? Iya. Mungkin adik-adik kalau ingat, sebelumnya abang juga sudah pernah ya menjadi pembawa firman Tuhan bagi adik-adik sekolah minggu HKBP Petukangan. Kalau adik-adik semuanya masih ingat, nama abang Tobar Poltak Victor Simanung Kalib. Jadi nanti kalau adik-adik ketemu sama abang, boleh nanti disapa abangnya, Abang Tobar, oke? Siap, keren adik-adik. Tadi kita sudah memuji muliakan nama Tuhan adik-adik. Sekarang kita mau ngapain? Mendengarkan firman Tuhan. Kalau begitu, abang mau tanya, adik-adik sudah menyiapkan Alkitabnya semuanya? Sudah? Coba adik-adik bilang mama papanya dulu, Alkitabnya mana mama papa? Gitu, atau adik-adik sendiri boleh ambil. Good, oke? Kalau begitu, kita buka bersama-sama dari kitab Kejadian. Ayo adik-adik, Kejadian itu perjanjian lama atau perjanjian baru? Apa adik-adik? Iya, benar sekali. Kejadian perjanjian lama. Kejadian 32, adik-adik sudah buka? Kejadian 32, ayatnya yang ke-24 sampai 28. Abang ulangi. Kejadian 32, ayat 24 sampai 28. Adik-adik sudah ketemu? Nanti di layar juga akan ditayangkan, oke adik-adik? Kalau begitu, abang mulai dengan membaca judul perikopnya terlebih dahulu. Pergumulan Yakub dengan Allah. Lalu, tinggallah Yakub seorang diri, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok. Ketika ia bergulat dengan orang itu, lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya, Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan serta memelihara di dalam hidupnya. Amin. Adik-adik, di sini abang mau tanya, siapa yang sudah mengerti? Wah, kalau sudah mengerti semua, kita tidak perlu mendengar lagi ya. Tapi di sini abang ingin menjelaskan lebih dalam apa maksud dan inti dari firman Tuhan yang akan kita dengar pada hari ini. Mungkin adik-adik semua sudah sering mendengar Yakub. Yakub punya berapa anak? Ayo. Yap, benar sekali. 12. Anaknya 12. Adik-adik, siapa yang tahu arti nama Yakub? Iya. Banyak sekali pemaknaan tersendiri dari nama Yakub itu ya adik-adik. Ada yang mengatakan Yakub adalah seorang yang mengandalkan dirinya sendiri. Kemudian ada juga yang menafsirkan nama Yakub sebagai seorang penipu. Kalau adik-adik baca dalam teks kita pada hari ini, apa yang sedang terjadi dengan Yakub? Diketahui adik-adik dari pasal-pasal yang sebelumnya maupun pasal-pasal yang berikutnya dan di ayat-ayat yang sebelumnya, diyakini bahwa Yakub sedang dalam kondisi ketakutan. Ketakutan akan apa adik-adik? Yap, dia ketakutan dengan abangnya Esau ketika ia ingin menjumpai abangnya di tanah Kanaan.
Nah, adik-adik, jadi jika dilihat dari teks ini, pada saat itu Yakub sedang berada di Sungai Yabok. Apa yang Yakub lakukan ketika ia telah menyeberang? Dia telah membawa anak-anak, istri, budaknya, dan segala sesuatu yang ia perintahkan untuk menyeberangi Sungai Yabok itu. Harusnya kan adik-adik, biasanya kalau kita ingin menyeberang suatu pulau, kita pasti tentu ikut ya adik-adik ya. Tapi Yakub memilih tidak ikut adik-adik. Ia memilih tinggal diam di Sungai Yabok. Dan apa yang terjadi adik-adik? Kita baca ayat 23. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Artinya segala sesuatu yang ia bawa, baik domba, hewan peliharaannya, semuanya ia bawa. Lalu tinggallah Yakub seorang diri. Ia tidak ikut adik-adik, karena apa adik-adik? Ini hal yang sangat menarik. Bagi abang pribadi, Yakub luar biasa ingin merenungkan dirinya, dan ia lebih memilih tinggal di Sungai Yakob, di Sungai Yabok, untuk merenungkan diri. Adik-adik, di ayat 24 dijelaskan bahwa terdapat seorang laki-laki yang bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Banyak diyakini adik-adik yang bergulat dengan dia ini adalah seorang malaikat. Adik-adik bisa bayangkan Bapak Yakub bergulat, berkelahi atau semacam sedang berantem gitu adik-adik ya, bersama dengan malaikat. Tapi adik-adik perlu diingat, Yakub bukan berantem secara fisik. Yakub tidak bertengkar secara fisik, namun secara rohani. Artinya apa adik-adik? Ia merenungkan, merefleksikan segala kehidupannya. Di ayat 25 dikatakan, ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Yakub di sini bergumul secara rohani adik-adik. Mungkin kalau bagi adik-adik, di saat adik-adik memiliki masalah, adik-adik misalkan ingin sesuatu mainan gitu ya, tapi adik-adik tidak bisa capai. Di situ adik-adik pasti bergumul, Tuhan, kenapa aku nggak bisa punya mainan ini gitu? Kenapa aku nggak bisa beli mobil-mobilan gitu? Kenapa aku nggak bisa punya handphone baru gitu? Atau mungkin adik-adik tidak bisa mencapai sesuatu level dalam permainan atau game yang sedang adik-adik raih. Adik-adik di situ bergumul. Tapi tahukah adik-adik bahwa Bapak Yakub tetap berusaha. Ia tetap berusaha agar ia diberkati oleh Allah. Ketika Yakub tahu bahwa lawannya adalah seorang malaikat, ia tetap meyakini bahwa ia harus diberkati oleh malaikat itu. Adik-adik, pertanyaannya, kadangkala ketika kita menghadapi ujian, ketikakala kadang kita menghadapi pencobaan, kita seringkali lari, tidak ingin mengikuti Yesus. Adik-adik lebih memilih mundur dan bahkan menghindari pertarungan yang sedang adik-adik alami. Tapi tahukah adik-adik, kita di sini mau belajar seperti Yakub, bahwa Yakub yakin dan percaya bahwa ia harus diberkati. Bahkan dikatakan di ayat 25 ini adik-adik, sendi pangkal paha itu terpelecok. Artinya adik-adik, agar adik-adik gampang memahaminya, Yakub sampai diberikan pencobaan, penderitaan bahwa ia berjalan terpincang-pincang adik-adik. Adik-adik bisa bayangkan, yang tadinya Yakub bisa berjalan dengan sehat, kuat, baik secara jasmani, ia diberikan pencobaan oleh Allah. Kakinya pincang adik-adik. Kesakitan, ia mengalami kesakitan yang luar biasa. Tapi adik-adik lagi-lagi, mengikut Tuhan Yesus itu tidak gampang. Memikul salib Yesus, ia ingin menemui jalan keselamatan melalui Allah agar ia diberkati, itu tidak mudah adik-adik. Tapi Yakub yakin dan percaya agar ia diberkati oleh malaikat itu. Sampai adik-adik, dia 26, lalu kata orang itu, biarkan aku pergi karena fajar telah menyingsing.
Saud Yakub, aku tidak akan membiarkan kau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Ayat 27, bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya, Yakub. Dan di ayat 28, lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel. Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Seperti yang abang bilang tadi adik-adik, ketika adik-adik tetap berusaha dalam Yesus, ketika misalkan adik-adik sedang ingin ujian, adik-adik ingin meraih sesuatu yang adik-adik belum bisa dapatkan, entah itu ranking di sekolah, entah itu keinginan-keinginan adik, apapun yang adik-adik inginkan, yakinlah dan percayalah. Ketika kita menyerahkannya kepada Tuhan Yesus, ketika kita yakin dan percaya di dalam Yesus, kita pasti akan bisa mencapainya. Pasti Tuhan akan menjawab doa kita adik-adik. Di sini diperlihatkan bahwa Yakub disuruh oleh Allah, dirubah secara 180 derajat, bahkan 360 derajat, menjadi seorang pribadi yang lebih baik. Tuhan memberikan pencobaan kepada Yakub. Tuhan ingin membangun mental Yakub. Apakah Yakub langsung menyerah begitu saja? Jawabannya tidak. Yakub tetap berusaha sekalipun penderitaan, sekalipun kakinya sudah diberikan kesakitan oleh Tuhan. Tapi aku tetap yakin dan percaya bahwa Tuhan akan memberkati dirinya. Dan yang paling luar biasa adik-adik, Yakub mau. Ia mau mengikuti Yesus. Ia mengikuti apa yang malaikat itu berikan kepadanya. Malaikat itu memberikan anugerah, memberkati Yakub dengan mengubah namanya yang tadinya Yakub, seorang penipu, atau bisa dikatakan ia mengandalkan dirinya sendiri, tidak mengandalkan Tuhan. Tapi Tuhan mau Yakub berubah menjadi Israel, umat yang dipilih Allah. Orang yang tetap berada di jalan Allah dan tidak mengandalkan kekuatannya sendiri. Yakub mau mengikuti Yesus. Adik-adik semua yang ada di rumah, maukah kita mengikuti Yesus? Sekalipun seperti kita pada saat ini dalam kondisi yang masih sangat menyedihkan ya adik-adik. Adik-adik mungkin sudah ingin bermain keluar gitu, tapi belum bisa karena situasi dan kondisi. Adik-adik percaya sama Tuhan? Adik-adik mau mengikuti Yesus, tetap beribadah virtual seperti ini? Itu adalah yang Tuhan inginkan. Abang di sini yakin dan percaya anak-anak sekolah Minggu HKBP Petukangan pasti semuanya pinter-pinter, luar biasa, semangat dalam memuji muliakan nama Tuhan, dan selalu ingin mengikuti Yesus. Seperti juga pada minggu kita pada hari ini adik-adik, Minggu Quasimodo Giniti, di mana seperti kisah Yakub tadi, lahir baru. Makanya adik-adik di sini mungkin yang memiliki kehidupan yang dulunya melawan orang tua, yang tadinya tidak yakin dan percaya, tidak mau mengikuti Yesus, mulai saat ini Tuhan Yesus mengingatkan melalui firman kita pada hari ini bahwa adik-adik harus berubah menjadi lebih baik. Adik-adik mau ingat Yesus? Kalau begitu, untuk menyemangati adik-adik, di sini abang yakin dan percaya adik-adik semua mau ingat Yesus, kita nyanyi lagu Mengikut Yesus. Yuk adik-adik, yuk. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Bahasa Inggris atau adik-adik, I have decided. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Abang yakin dan percaya anak-anak sekolah Minggu HKBP Petukangan di sini semuanya mau mengikuti Yesus, meninggalkan kehidupan lama adik-adik, dan menjadi lahir baru, seperti tema pada minggu kita, Minggu Quasimodo Geniti. Demikian adik-adik firman Tuhan yang dapat kita dengar pada hari ini. Sekarang di sini abang mau ajak adik-adik tutup Alkitabnya, kita mau bersatu di dalam doa dan menutup ibadah kita pada hari ini. Yuk adik-adik kita bersatu dalam doa.
Bapa di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih kami boleh mendengarkan sedikit dari firman-Mu. Kami belajar dari Yakub yang mau meninggalkan kehidupan lamanya dan hidup di dalam kehidupan yang Engkau sediakan bagi Yakub. Di sini Tuhan, kami anak-anak sekolah Minggu HKBP Petukangan yakin dan percaya bahwa kami juga telah lahir baru seperti Minggu Quasimodo Geniti pada hari ini, bahwa kami di sini diutus oleh Allah untuk menjadi anak-anak sekolah Minggu yang hebat-hebat dan luar biasa. Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan, ketika kami mau mengikuti Yesus, Tuhan menyediakan kepada kami segala sesuatu yang kami perlukan. Oleh sebab itu Bapa, kami serahkan semua ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan boleh berkati anak-anak sekolah Minggu HKBP Petukangan agar semuanya mendapatkan curahan berkat-Mu Bapa. Pada hari ini Bapa, kami telah merampungkan sekolah Minggu ini Tuhan. Engkau boleh berkati apa yang boleh kami dengar agar kami dapat lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah kami Tuhan Yesus, dengan penuh kerendahan hati kami tutup ibadah ini. Terima kasih Tuhan. Amin. Oke adik-adik, kalau begitu sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Nah, gimana adik-adik? Tadi firman Tuhan yang dibawakan oleh Enang Pendeta, semuanya mendengarkan dengan baik kan? Pintar. Karut dengar. Dengerin Kak, gitu katanya. Pintar. Sekarang kita mau mengumpulkan persembahan adik-adik. Persembahannya boleh dikumpulin ke Sintua Banjar masing-masing atau ke nomor rekening di bawah ini. Yuk, kita bernyanyi memuji Tuhan. Lagunya, bila topan keras melanda hidupmu. Mari kita bernyanyi bersama sambil mengumpulkan persembahan. Selamat hari Minggu deh. Apa kabarnya adik-adik? Luar biasa? Fantastis? Yes, yes, yes. Seneng banget Kak Cindy bisa bertemu lagi dengan adik-adik di rumah. Adik-adik sehat semua ya? Sehat, Kak Cindy juga puji Tuhan sehat. Hari ini Kak Cindy sudah tidak sabar untuk bercerita buat adik-adik Korong Satu. Adik-adik sudah siap mau mendengarkan cerita hari ini? Sudah ya. Sebelum itu, seperti biasa ya dek, kita mau berdoa dulu. Yuk, kita berdoa dulu ya. Tanganku ada dua, lima-lima jarinya, kulipat sama-sama, lalu aku berdoa.
bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat-Mu, untuk penyertaan-Mu. Hari ini kami boleh berkumpul di rumah kami. Tuhan, sebentar kami sudah siap mau mendengarkan firman-Mu, mau mendengarkan cerita hari ini. Kiranya firman-Mu pada hari ini membuat kami untuk menjadi adik-adik sekolah minggu yang selalu menyenangkan hati-Mu, menyukakan hati-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, siapkan hati dan pikiran kami, dan biarlah kami bisa menerima firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik, sekarang sudah siap mau mendengarkan firman Tuhan hari ini? Sip. Jangan lupa adik-adik buka Alkitabnya ya. Yuk kita dengarkan cerita hari ini. Oke adik-adik, tadi kita sudah berdoa dan kita sekarang sudah siap mau mendengarkan firman Tuhan hari ini. Adik-adik masih ingat gak tadi khotbahnya bercerita tentang tokoh siapa? Tokoh Yakub. Yuk perhatikan layarnya ya. Firman Tuhan hari ini, pengajarannya itu tentang mengikut Tuhan adalah keputusanku. Itu terambil dari Kejadian 32 ayat 24 sampai dengan 28. Oke, dilihat lagi ya layarnya ya. Nah, adik-adik, pada minggu hari ini, adik-adik juga mendapatkan ayat istimewa. Ayat istimewanya dari Lukas 9 ayat 23. Bunyinya apa? Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salib Tuhan setiap hari dan mengikut aku. Nah, jadi pelajaran hari ini memang tentang mengikut Tuhan, Dek. Nah, yuk kita perhatikan layarnya lagi yuk. Oke, kasih dimulai ya. Jadi ya adik-adik, pada saat itu Yakub sedang berbaring di tempat tidurnya ya. Nah, lalu keesokan harinya dia terbangun. Nah, Yakub ini mempunyai 2 orang istri dan 2 orang budak perempuan dan 11 orang anaknya. Nah, mereka sedang berjalan melakukan perjalanan karena mereka ingin menyeberangi sungai Yabok. Nah, mereka berjalan tuh Dek, berjalan, dan rombongan Yakub ini pun juga membawa segala hal yang ia miliki. Seperti hewan ternaknya, ia pun membawa rombongannya tersebut untuk menyeberangi sungai Yabok. Lalu, suatu ketika pada saat Yakub sudah mengantarkan istrinya, anak-anaknya, rombongan dan budaknya, lalu tinggallah Yakub di situ. Nah, di situ Yakub hanya sendirian, Dek. Tapi tidak apa-apa. Lalu dia menunggu di tempat itu sampai dengan malam. Malam hari, Yakub melihat sesosok malaikat Dek sedang berjalan dan sedang bergulat dengan Yakub. Mereka bergulat. Lihat nih adik-adik gambarnya nih. Dia bergulat dengan malaikat. Lihat ya, bercahaya Dek. Mereka bergulat dari malam sampai dengan fajar menyingsing. Ya adik-adik, lalu apakah menurut adik-adik Yakub menang atau kalah? Kalau kata Kak Cindy sih dia kalah. Kalau kata adik-adik dia kalah atau menang? Apakah Kak Cindy yang salah? Yuk kita perhatikan layarnya ya. Nah setelah itu adik-adik, Yakub berkelahi, ya kan, bergulat dengan malaikat tersebut. Lalu Yakub berhasil membuat malaikat ini terengah-engah. Lalu malaikat ini menyadari dan dia memukul pangkal paha dari Yakub. Lalu Yakub pun terjatuh adik-adik itu. Yakub terjatuh, tapi dia tetap mau berusaha untuk bangun walaupun kondisinya masih pincang karena kan tadi dipukul pahanya, pangkal pahanya ya Dek ya. Lalu Yakub meyakini, wah, lawan dia ini adalah bukan orang biasa,
saya harus mendapatkan berkat dan saya harus diberkati olehnya. Nah, adik-adik dia pantang menyerah, dia terus bergulat dengan malaikat tersebut. Nah, lalu malaikat ini berkata, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Terus Yakubnya menjawab, dek, aku tidak akan membiarkanmu pergi jika engkau tidak memberkati aku. Karena Yakub pengen Yakub diberkati oleh malaikat, karena Yakub adalah seorang anak Tuhan, adik-adik. Lalu akhirnya malaikatnya berkata seperti ini, siapakah namamu? Terus Yakub menjawab, Yakub. Lalu malaikat itu akhirnya bertanya lagi, kamu nih, namamu tidak akan lagi disebut sebagai Yakub, tetapi Israel, karena kamu telah bergumul melawan Allah dan manusia dan kamu menang. Menang, adik-adik. Wah, jadi waktu bergulat malaikat dengan Yakub, yaitu seorang manusia, Yakub itu menang. Tapi karena dia dipukul pangkal pahanya, dia terjatuh. Tapi dia tidak menyerah. Tidak menyerah, adik-adik. Walaupun dia terpincang, dia tetap mau, aku harus diberkati oleh malaikat ini. Gitu, adik-adik. Jadi dia bertekad, saya harus mendapatkan berkat dari malaikat tersebut. Terus akhirnya apa, dek? Malaikat itu berkata apa tadi? Malah Yakub diganti namanya, kan dibaca adik-adik ya. Lalu malaikat itu berkata, namamu tidak akan lagi disebut sebagai Yakub, tetapi Israel, sebab kamu telah bergumul melawan Allah dan manusia dan kamu menang. Menang, adik-adik. Terus apa lagi, Kak Cindy? Nah, selanjutnya, lalu Yakub teringat akan tempat jadinya tersebut. Lalu karena sudah matahari itu menyingsing, akhirnya malaikat itu setelah memberkati Yakub, akhirnya dia pun pergi. Lalu Yakub menamai tempat tersebut dengan nama Niel. Itu artinya, sebab aku telah berhadapan muka dengan Allah, tetapi aku tertolong karena dia menang. Gitu. Karena berkat siapa? Berkat Tuhan, adik-adik. Dia tidak kalah. Lalu setelah itu akhirnya matahari setelah Yakub itu menang, matahari terbit, dek, sangat bercahaya. Nih, lihat di gambarnya ya. Lalu akhirnya Yakub berserta dengan rombongannya melanjutkan perjalanannya, adik-adik. Nah, adik-adik, akhirnya itu adalah sedikit firman Tuhan pada hari ini. Adik-adik, singkat ceritanya, tetapi firman Tuhan hari ini mengajarkan adik-adik harus seperti Yakub. Yakub itu tidak mau pantang menyerah. Dia terus berusaha. Coba adik-adik pikir, Yakub kan hanya sebagai anak Tuhan, manusia biasa. Secara kekuatan dia tidak mampu melawan malaikat. Tidak mampu melawan dan bergulat, bahkan dia menang. Tapi adik-adik tahu enggak? Tadi Yakub walaupun dia sudah terpincang-pincang, dia tetap berusaha dan berkat, aku harus mendapatkan berkat. Karena dia ingin diberkati, adik-adik. Diberkati oleh siapa? Oleh Tuhan, oleh malaikat Tuhan, dek. Gitu. Jadi dia tidak pantang menyerah. Dia berserah kepada Tuhan. Walaupun dia sadar kemampuannya, tapi dia tetap berusaha. Karena Yakub punya niat, aku telah diutus Tuhan dan aku harus berhasil. Gitu, adik-adik. Kalau adik-adik dalam kehidupannya sering susah dapat nilai yang 100, adik-adik tidak boleh pantang menyerah. Terus adik-adik misalkan dikatai teman-temannya, adik-adik tidak boleh gampang marah. Adik-adik ingat, adik-adik itu adalah adik-adik yang spesial. Adik-adik itu adalah telah diutus Tuhan untuk menjadi anak Tuhan yang bercahaya, sama seperti Yakub. Dia menang, lalu akhirnya disambut dengan matahari yang bercahaya. Adik-adik mau enggak seperti Yakub?
Kalau Kak Cindy sih mau adik-adik. Kak Cindy mau untuk menjalankan sesuai dengan Tuhan telah mengutus Kak Cindy. Begitupun juga adik-adik. Ya, adik-adik gak boleh pantang menyerah. Selalu andalkan Tuhan. Baik adik-adik, hari ini bagus ya dek ceritanya ya. Tadi kan Kak Cindy sudah bilang, jangan pantang menyerah, tetap andalkan Tuhan. Seperti siapa dek toko hari ini? Ya, Yakub. Adik-adik, Kak Cindy ambil kesimpulan ya. Pertama, selalu andalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Gak boleh andalin kekuatan diri sendiri, gak boleh. Seperti Yakub, dia tahu dia sebenarnya tidak bisa, tapi dia percaya, aku ini sudah diutus Tuhan. Aku gak boleh pantang menyerah, aku ingin mendapatkan berkat dari Tuhan. Jadi dia terus, walaupun dia pincang deh, dipukul, dia sudah terjatuh, tapi dia bangkit, dia terus bergulat dengan malaikat itu. Sampai akhirnya malaikat itu mau memberkati dirinya. Ya? Contohnya adik-adik seperti ini nih. Pertama itu dikatakan selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Yaitu adik-adik gak boleh pantang menyerah. Adik-adik harus selalu berdoa sama Tuhan, minta penyertaan Tuhan. Apalagi adik-adik saat ini masih online, atau adik-adik sudah sekolahnya PTM, tidak apa-apa. Tetapi adik-adik terus mengandalkan Tuhan. Lihat di gambar ini, di mana adik-adik harus pada saat bangun dari tidur adik-adik berdoa, minta penyertaan Tuhan. Sebab jika adik-adik sendiri, adik-adik gak mampu. Karena apa? Karena kita bukan siapa-siapa, dek. Tapi kita punya Allah yang luar biasa, hebat, berkuasa. Jadi adik-adik harus minta penyertaan dari Tuhan. Mau makan, adik-adik berdoa, adik-adik terus memuji nama Tuhan. Ya, gak boleh pantang menyerah. Lanjut lagi, yang kedua. Yang kedua apa adik-adik? Adik-adik gak boleh malas untuk sekolah minggu. Gak boleh, walaupun adik-adik orang satu masih belum diizinin ya dek. Belum diizinin untuk ibadah secara langsung di gereja, gak apa-apa ya. Kan adik-adik bisa menyaksikan ibadah sekolah minggu melalui YouTube. Gak boleh, adik-adik gak boleh jadi males, sekolah minggu online mulu capek males. Aku nonton YouTube aja, aku main aja. Aku ikut pergi main aja, aku malas sekolah minggu. Gak boleh deh, adik-adik harus tetap seperti siapa? Yakub ya, adik-adik ya. Harus tetap tekadnya itu. Kan kata Kak Cindy, aku ini anaknya Tuhan, aku udah diutus Tuhan. Jadi anak-anak yang baik, aku harus makin rajin sekolah minggunya. Gak boleh malas-malas. Ya, adik-adik ya. Adik-adik juga waktu masih sekolah, gak boleh gampang nyerah, adik-adik harus belajar. Adik-adik yang sudah sekolahnya PTM, adik-adik harus tunjukin, aku bisa. Dan jangan lupa selalu berdoa sebelum adik-adik menjawab soal, melakukan segala sesuatu ya adik-adik ya. Terus yang selanjutnya apa adik-adik? Itu gak boleh menyerah dan selalu berpengharapan kepada siapa? Kepada Tuhan. Oke adik-adik, gak boleh menyerah. Adik-adik harus seperti siapa? Seperti Yakub ya. Gak boleh aku males kak. Gak boleh adik-adik. Adik-adik harus tetap berusaha semaksimal mungkin. Pasti Tuhan melihat kesungguhan adik-adik. Tuhan bantuin gak Kak Cindy? Pasti. Misalkan adik-adik berdoa dulu, berdoa sama Tuhan. Gak boleh menyerah. Sama seperti Yakub. Akhirnya apa Yakub? Yakub menang, Yakub diberkati. Gitu adik-adik. Itu firman Tuhan hari ini. Nah sekarang Kak Cindy ingin adik-adik mengerjakan latihan. Ada tugas mewarnai. Sebentar ya. Ada tugas mewarnai. Dan adik-adik kerjakan. Nanti Kak Cindy akan share gambar ini. Adik-adik orang satu kerjakan ya. Kak Cindy share di grup sekolah minggu. Adik-adik warnain dan foto
dan kirim ke WhatsApp grup kelas adik-adik. Oke? Oke, yuk. Sekarang kita mau berdoa. Yuk, lipat tangannya. Kita mau berdoa. Sudah? Yuk, kita berdoa ya. Tanganku ada dua, lima-lima jarinya, kulipat sama-sama, lalu aku berdoa. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu ya Bapa. Kasih ini beserta dengan adik-adik orang satu sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan pada hari ini. Bapa, ajari kami ya Bapa, adik-adik orang satu, dan kasih ini juga Tuhan untuk selalu mengandalkan Engkau Tuhan, dan selalu bertekad Tuhan bahwa Engkau telah mengutus aku dan aku akan setia ya Bapa untuk menjalani setiap kehendak-Mu ya Bapa. Tuhan Yesus, ajari kami untuk menjadi seorang seperti Yakub ya Bapa. Dia tidak pantang menyerah, dia terus berusaha melawan, dan dia akan menunjukkan kemampuannya atas berkat dan izin-Mu ya Bapa. Begitu juga dengan kami Tuhan, kuatkan iman kami ya Bapa. Ajari kami untuk selalu memuji nama-Mu, selalu ikut sekolah minggu, selalu berdoa Tuhan, belajar untuk mendapatkan nilai, dan ajari kami juga Tuhan untuk bersiap Tuhan bahwa kami telah Engkau utus menjadi anak-anak-Mu dan menjadikan berkat bagi orang-orang lain ya Bapa. Bapa, terima kasih untuk kesempatan dan terima kasih untuk ibadah hari ini. Berkatilah seluruh keluarga kami dan pakailah kami Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus, Kak Cindy, adik-adik orang satu telah berdoa dan kami juga mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini, untuk cerita hari ini. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Bye adik-adik.